Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction lagu Titip Rindu. Yo, udah tau kan? Ya, lagu ini akan dibawakan lagi oleh Adit sebagai lagu senjata pemungkas Adit agar bisa lolos ke babak 16 besar. Dan ternyata berhasil guys, berkat lagu ini dapat 5 SO juri. Cuman Adit aja di sini yang mendapatkan 5 SO juri. Kalau yang lawan lainnya nggak dapat guys, karena masih ada catatan-catatan yang dilontarkan oleh juri. Kalau ada di sini perfect banget. Oke, kita tahu sendiri ya, kalau Adit ini udah nyanyi lagu romantis, lagu slow, lagu pokoknya yang agak romantis gitulah, pasti kita itu bakalan terenyuh dalam lagu Aditya ini. Karena Aditya ini itu udah memang dari diri dia ya, kalau setiap nyanyi lagu romantis pasti bakalan nyenamannya ke kita, karena memang di sini Adit sini nyanyi itu make rasa, make hati. Jadi seolah-olah Adit di sini bernyanyi ini itu masuk ke dalam lagunya itu dan memberikan pesan ke yang nonton, seperti yang Dewi Persik bilang gitu. Pokoknya keren banget. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya. Oke. Cintai dia, sayangi dia, jangan pernah kau sakiti dirinya. Kepadamu dia yang paling ku sayang, engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Lepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Thank you.
lepaskan dia, walau harus menderita. Karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Kenapa ya, aku semenjak lagu ini dinyanyiin Aditya, aku selalu ulang-ulang terus muter lagu ini, tapi yang nyanyiin Aditya, karena di sini saya itu rasanya itu dapat banget guys, beda sama penyanyi-penyanyi lain. Kalau Aditya nyanyi, keren kali, wow. Oke, jadi itulah tadi ya reaction saya ya untuk lagu Aditya ya yang berjudul Titip Cinta. Kalau kalian mungkin agak geli-geli ngelihat reaction tadi, ya gitulah, karena memang aku itu terlalu suka banget sama lagu ini. Makanya aku jadinya over itulah kalau lagi nge-reaction lagu ini, karena memang lagu ini the best banget. Oke guys, jadi ya berkat lagu ini Aditya di sini mendapat nilai paling tinggi dari para pesaing-pesaingnya. Dan ya di wildcard ini Aditya ini juga mendapat 5 SO ya berkat lagu ini. Memang sih lagu ini adalah racun dari Aditya ini, karena aduh gak bisa dibilang apa-apa, pokoknya Aditya kalau nyanyi lagu romantis pasti keren banget. Pokoknya aku nungguin lagi ya minggu depan, mudah-mudahan Aditya sini bakal nyanyiin lagi lagu-lagu romantis. Aku gak peduli. Oke guys, itulah tadi ya reaction saya untuk lagu Aditya, dan terima kasih ya udah menyaksikan. Sampai jumpa di next video, oke? Bye-bye.